Jadi memang kita itu melakukan penataan, bukan pengusuran. Ya kan? Bahwa berpindah itu kan penataan, ya kan? Ya, ya nanti saya cek dulu semuanya, datanya, gitu loh. Ya toh. Ya, DPR hari ini sepakat untuk bentuk pansus terkait dengan reklamasi. Itu lebih bagus, ya akuntabilitasnya lebih jelas. Saya mendukung pansus apa penataan PKL ini. Ya. Informasinya relokasi mulai tanggal 1 Februari juga ini. Saya belum bilang mulai relokasi kapan. Saya akan melihat dulu lokasi dari penataan ini. Apakah di Indra itu sudah layak, di shelter di sebelah selatan Hotel Garuda layak, ya kan gitu. Pak, ini kan PKL minta untuk diundur, ditunda paling nggak 1 tahun sampai 3 tahun untuk relokasi ini, Pak. Kalau Bapak gimana pendapatnya? Kita sudah siap dari lama. Nah, gitu. Mau diundur 3 tahun toh nanti pada saatnya juga sama. Penataan juga. Ya kan? Iya. Nah, saiki harus sapa dua. Yang penting itu adalah keramaiannya. Ya. Kejaminan terhadap market konsumen. Ya kan? Mereka kan produsen dalam hal ini, menjual sesuatu. Memang menjual sesuatu kalau orang anu pasar ya. Nah, tanggung jawab saya adalah menciptakan market pasar, itu aja. Kami temukan ketika kami melakukan rapat dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan ketika kami melakukan RDP. Lalu ketika ini tadi kami sampaikan ada beberapa hal yang itu juga sudah ditegaskan oleh Sekda DIY bahwa relokasi ini ada tim relokasi yang itu SK-nya adalah SK Gubernur. Nah, di dalam tim itu melibatkan pemangku kebijakan baik yang ada di pemerintah DIY dan di pemerintah Kota Yogyakarta. Maka kalau tadi itu bahasannya Pak Sekda itu bahwa apa ya, ini tidak bicara kewenangan. Nah, sekarang kalau tim ini adalah SK-nya SK Gub, itu kan berarti kan kewenangannya kan ada di DIY. Kami ini adalah sebuah temuan yang sangat menarik yang selama ini kan selalu bahasa saya kan selalu uncal-uncalan persoalan kewenangan ya, tapi ketika itu tadi sudah disampaikan bahwa tim ini adalah SK-nya SK sampai tadi malam. Pak Sekda, kalau dari hasil pertemuan ini seperti apa sih harapan? Oh, saya itu masukan dari teman-teman pansus untuk kita bisa melaksanakan pekerjaan ini. Pekerjaan ini kan pekerjaan bersama. Kalau ada masukan, saya kira kita harus jadi pertimbangan. Teman-teman dari PKL ini ya minta supaya ditunda minimal itu habis lebaran, karena terus terang saja kami itu habis terpuruk ini, habis
kena pandemi kemarin 2 tahun. Bahkan sampai sekarang kan belum selesai di pandemi. Ini kita sangat-sangat terpuruk ekonominya. Jadi kita mohon untuk ditunda sampai lebaran itu. Dan untuk sanggup sidik-sidik lah untuk masuk ke tempat relokasi. Karena di tempat sudah menunggu di luar, tapi kami tidak mendengarkan hasilnya kalau sama sekali. Kalau menurut saya hasilnya tadi, pansus menyampaikan aspirasi dari mereka yang kemarin datang ke sana, ya, menurut DPRD, DPRD Kota. Nah, tadi disampaikan di situ. Saya selaku pengelola di sini menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masukan, tapi banyak yang menjadi masukan bagi kami untuk kami laksanakan. Misalnya, manajemennya sing apik. Besok ono pedagang kaki lima lagi di Malioboro, misalnya gitu. Sudah kami sanggupi, gitu ya. Berkaitan dengan penundaan sudah terlalu lama. Sesuk yo hari pertama, sekarang ya di hari pertama. Jadi mari kita laksanakan bareng, ya. Berarti kalau untuk kalau untuk tindak lanjutnya sendiri, berarti setelah dari agenda ini apa, Pak? Maksudnya kalau dari Bapak sendiri sebagai pengelola? Karena tadi itu adalah audiensi komisi apa pansus, maka pansus akan menindaklanjuti di forum pansusnya. Di forum pansus. Ya. Nah, nanti rekomendasinya apa kita tunggu. Nah, terus kemudian di lima semua, apakah akhirnya akan ada penundaan buat tahun-tahun PKL? Tidak ada, kalau penundaan ya. Nah, kalau kemudian terkait aspirasi yang sudah disampaikan, perihal bagaimana? Bagi wisatawan gimana, Mbak? Kalau seumpama hilang, apa yang hilang? Kalau hilang kayaknya bukan Malioboro gitu. Kalau untuk saya pribadi sih untuk ada plus minusnya juga ya, Mas. Kalau untuk sebenarnya ciri khasnya juga sih Malioboro, banyak pedagang di pinggiran sekalian nongkrong gitu ya, Mas. Kalau minus apa? Minusnya juga apa? Ya kalau misalkan untuk direlokasi ke dalam sih, jadi nggak terlalu ini sih ya, Mas ya, nggak terlalu ramai kelihatannya. Jadi enak sih di sini bisa sambil nongkrong lihat di jalan gitu, Mas. Nah, kalau misalkan dimasukin agak kurang, Mas, ciri khasnya juga sih, Mas, agak berkurang lah untuk ciri khas Malioboro-nya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk direlokasi kayaknya nggak cocok ya, karena ini kan merupakan salah satu ikonnya Malioboro. Jadi kalau
kalau seandainya itu direlokasi hilang ekornya. Harusnya gimana, Bu? Ya tetap aja di, tapi di lebih baiknya ditertibkan aja sih, yang kira parkiran itu agak dirapikan aja, itu aja menurut saya. Kalau tanggapan saya sih lebih baik, memang bagusnya ada relokasi ya, supaya ada tempat khusus gitu untuk pedagang kaki lima, dan supaya bisa lebih tertata rapih lagi gitu kan. Yang udah-udah juga kan, kalau di kota-kota besar yang lainnya kan, kalau emang di trotoar ada pedagang kaki lima, biasanya ada kotor, ada berantakan. Tapi sebenarnya baik lagi ke pemerintah, kalau pemerintah itu sendiri bisa mendanai, bisa mengalokasikan dengan baik, ditata dengan cara yang rapi, insya Allah semuanya bakal berjalan baik. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya relokasi ini berjalannya tidak baik dan ada niat-niat yang untuk menjatuhkan gitu ya, untuk menjatuhkan rakyat-rakyat kalangan bawah, ya menurut saya itu sangat merugikan gitu kan bagi kalangan bawah, apalagi di masa pandemi gini. Masa pandemi gini kan orang dimana, kalau kita biasa bilang orang itu lagi masa-masa bertahan hidup lah ya, dimana ekonomi lagi turun-turunnya gitu, sampai ada istilahnya orang yang awalnya kerja di PHK akhirnya jadi jualan gitu, seperti itu sih mas. Nggak menghilangkan ikonik di Malioboro ini mas? Sebenarnya sih kalau menghilangkan ya, kalau dikatakan menghilangkan atau tidak, menghilangkan sih. Karena biasanya orang turis wisatawan ke Malioboro pasti ada PKL ini nih, PKL-PKL yang jualan gudeg yang kayak gitu. Cuma kan memang demi kemajuan suatu daerah juga pasti suatu daerah juga sudah merumuskan apa dan untuk apa gitu. Barang-barang diangkut ke toko, jadi semacam ada kerjasama dari bapak saya pedagang.
dan toko kami ini untuk dipindah, saya juga menampakkan yang penting kami warga Jogja, kami menghormati, kami menerima relokasi sebenarnya. Karena memang dalam hampir 2 tahun ini kita itu gak bisa jualan. 1-2 bulan kok ada sosialisasi bahwa bulan November jelaskan bahwa Januari memang harus pindah.